Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina wa habibina al-mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Fa 'alaikum bil jama'ah, fa inna yadallahi ma'al jama'ah wa man shadda shadda finnar. Alhamdulillah. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma wa tafarruqana ba'da hadha tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina aw ahadan minna syaqiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, pada pagi ini adalah majlis ilmi. Pada minggu ini sekali lagi kita mari ikuti apa yang berlaku di Gaza, di Palestin. Nah, setelah daripada dia tu berlaku 47 tulah baru ni. Apa dia 2 bulan dah. Hancur lebur habis dah. Lagi lepas tu 4-5 hari baru ni tu dia berhenti panggil gencatan senjata, berhenti peresta. Tapi kemarin tu semula pula. Beratus ribu pula mati. Allah musta'an. Inilah dia panggil perangai Yahudi ni. Perangai Yahudi ni dia tak boleh nak jadi Yahudi kecuali dia kena mengaruk. Dia kena menipu, dia kena ganas, dia kena zoling. Dia kena silap janji. Dia kena bunuh budak-budak, bunuh orang-orang tua, bunuh orang yang tidak berdosa. Itu kerja dia. Kerana dia jadi Yahudi. Apa boleh kata begitu? Kerana Quran ada sebut belakang. Al-Yahud fil Quran, kitabnya banyak benar kejahatan-kejahatan orang Yahudi yang disebutkan di dalam Quran. Kerana Quran adalah sebuah buku yang membongkarkan kejahatan orang Yahudi ini secara laik sungguh. Satu persatu. Apa yang disebut dalam Quran juga, lah ni buat Yahudi duduk buat. Quran kata menipu buat ni. Yahudi menipu. Quran ayat kata dia tu bunuh orang ni, bunuh pasal jenis, berlombor darah. Allah ni pun dia duduk nak bunuh. Silap janji, Quran kata. Dia pun duduk silap janji lagi. Satu ummah yang tak boleh percaya janji dia. Menipu. 4-5 hari baru ni tu dia kata dia nak gencatan senjata. Tak ada perang. Tapi 4-5 hari baru ni pun dia ada pergi serai situ, pergi serai sini, pergi bom situ, bom sini juga dalam masa 4-5 hari tu. Tu dia. Lepas tu pun dia orang mari duduk balas dia, dia kata, ni tengok dia mau balas ni. Boleh mau balas, dia pergi serai semula pula. Jadi, lain itu timbul pula tu, pertempuran pula. Ya, sebenarnya bukan perang. Apa yang berlaku di Gaza ni bukan perang sebenarnya. Songkram, bukan songkram. Tapi dia jadi, dia panggil apa? Ka lang pau pan. Istilah hak kena. Bukan perang. Perang ni ya sama-sama padat. Buah kau dengan sama buah kau. Itu dia perang. Tapi kalau orang tua dah, orang 40, 50, main duduk sekeh budak ni, tak panggil balah, dia tak panggil gocoh, dia panggil mengenak, mengaruk. Apatah lagi budak ni budak. Tak budak kena berkah tangan, kaki. Lepas tu main duduk balah dengan budak, main duduk katak budak. Itu orang tak panggil balah, gocoh. Orang panggil mengaruk. Maknanya orang tua tu mengaruk pada budak. Zoling pada budak. Ini pun super. Yahudi sekarang lah ni tak perih dengan Razah. Tapi dia sedang-sedang menghapuskan etnik. Dia panggil. Kalang paupan secara bersistematik yang mirabuk. Itu dia secara dirancang. Muduk rancang lama dah. Duk buat lah ni tu. InsyaAllah. Assalamualaikum. Ya, dia kau tahu kamu sama dia. InsyaAllah. Dia kau tahu InsyaAllah. Jadi dia panggil bukan perai lah. Bukan perai. Suatu pembersihan etnik kalang paupan. Itu sebab tu kita kena widai lah. Bukan kata peradab lah ni. Jadi dalam masa 2 bulan ni yang berlaku
47 tutlah baru ni lagi ni. Jadi kita boleh dengar berita banyak dah lah, tak pernah duk kecek dah kerana 2 bulan tiap-tiap hari buat kita duk tengok berita tu. Tapi pentingnya Ghazah lah ni hancur dah lah 80%. Nah, apa dia bangunan-bangunan di Ghazah tu hancur pun. Nah, orang tak ada rumah lah ni dah 1,800,000 orang. 1,800,000 orang ni 3 wilayah dah. 1,800,000 tanin jalan naro. Nah, itu tak ada rumah ni lah ni. Demo klik lagi tak ada rumah. Rumah tu ada hak rumah hancur. Hancur lebo, tak boleh nak ambil gapo sekarang tu. Hak tu dekat-dekat dengan 300,000 buah rumah. Hak hancur lebo. Lepas tu hak tak hancur tapi tak boleh duduk juga. Tak boleh duduk juga. Kena kena bong, kena gonjek, kena kocok gapo semua tu duduk dalam 500,000 buah rumah. Hak tu hak hancur sebahagian. Tetapi tak berani nak duduk, tak boleh nak duduk. Kalau nak buat pun kena pergi dipungguh, pergi peracur semula, pergi buat semula pula lah. Supaya juga cuma dia panggil rosak sebahagian. Tapi tidak sesuai untuk nak duduk. Ghairu salih lisakan. Tak boleh nak duduk. Waktu dalam 500 buah rumah lebih. Orang mati puluh-puluh ribu lah ni 20 ribu boleh lah. Kalau nak kata 20 ribu. Kerana hak duduk bawah tanah, duduk dalam serpeh timbunnya apa dia banyak apa dia bangunnya tu pun masih banyak lagi hak tak jumpa. Nah 2,000-3,000 lagi hak tak jumpa. Jadi hak apa dia hak istihar secara resminya 15,000 dah mati. Nah, budak-budak kanak-kanak saja tu pun 7,000-8,000 orang. La haula wala quwata illa billah. Nah, tapi jadi kita boleh tahu hari ni nak ambil masa kesempatan ni nak ambil kita ni boleh ambil gapo ratik dari hak tu jadi tak ada jadi tajuk penting sangat. Nah, hak kita naknya pengajaran ibrah. Jadi Ghazah ni dia jadi gok sebenarnya, gok hak paling luas sekali atas dunia, Ghazah. Jadi gok orang duk sekak dia 20 tahun dah dia duk dalam gok tu. Orang sekak Yahudi duk sekak tiga tapai sekak dengan gapo dengan jidar dengan kampeng hak dia buat naik tu kampeng tinggi sungguh kita boleh tengok dah. Dalam gambar 30 meter, 20 meter tinggi. Ya sekak. Orang panggil kawasan yang bernama Ghazah. Panjang dia banyak mana Ghazah ni? Panjang dia 40 kilo. Mudah-mudah. Satu ayat sama dah. Ambil daripada berkali parameter lagi pada tanin tu lah. 40 kilo. Tu ya panjang dia. Lepas tu dalam jarak masa panjang waktu tu, dia sekak habis tu jadi pagar. Pagar tinggi 20-30 kilo. 20-30 meter. Lepas tu luas dia tu di antara 9 sampai 12 kilo. Dia pagar juga. Balik depan tu pagar 12 kilo. Panjang 40 kilo. Pagar habis. Lepas tu di setara Mesir pun dia pagar juga. Setara Mesir balik selatan. Pagar juga. Jadi tiga tapai pagar. Jadi panggil gok. Lepas tu balik kiri apa tak pagar? Kerana laut. Dia tak pagar dah lah. Kerana dia duduk jaga dengan kapal laut dia tu. Jadi balik laut tu dia tak pagar. Jadi support dengan mudah-mudah kata tani lah. Tani. Dia ambil di kokoh tu pergi sampai ke lubang pagar di situ. Tu dia juga sekak lagi. Dalam 365 tarang kilometer Ghazah tu. Satu ayat sama dah, sama besar dengan hampa lebih kurang hampa Sungai Padi. Hampa satu duduk. Hampa Sungai Padi. 300 Sungai Padi ni 380 jadi besar sikit je. Kapung, satu kapung Ghazah. Jadi di situ tu orang duduk berapa tu? Berapa juta? 2,200,000 orang. Song Cuk, Song Roylan. 2 juta orang. Duduk situ. Mari di mana? Mari seluruh Palestin tu lagi duduk situ. Nah, pasal apa? Pasal rumah demo. Kena punggah. Kena peracur. Kena hamak, kena halau. Tu dia lagi duduk di Ghazah tu. Sutir Palestin. Sutir Palestin ni ribu tarang kilometer lebih. Jadi taning dengan naro masuk jalan sikit. Tu ya kawasan dia. Masuk ampermuang jalan sikit di sapat taning naro. Tu ya. Hak tu plastik semua. Nampak tak? Plastik semua. Lepas tu Yahudi mari 75 tahun dulu mari rapah sutai negeri. Orang duduk belakang dah kan? Pengetan ni nak, kampung orang Islam belakang dah kan ni? Orang Melayu Islam belakang dah duduk. Sapa suk golok. Tapi
Dia nak buat lagu mana? Dia kerana dia nak ijtihad lagi dia. Dia mari hembak, mari bong, mari bunuh, mari peracur, mari pelenyak gapo semua kampung ni, kampung Paramita, semua ampermuang, semua kokpo, semua penarik, semua trubek. Dia mari peracur bih. Lepas tu giwak kampung dia semula. Tu. Ah tu tu gambar dia nak imudah pokok kita bah. Lepas tu orang asal duduk tu, hak duduk situ duduk mana? Hak duduk trubek. Hak duduk di ampermuang, hak duduk di nocik penarik. Lari di duduk di Sungai Padi belako. Tu jadi di wazah tu 2,200,000 orang tu kan tu. Tapi hak tak gi pada. Hak tak gi pada duduk lagi di ampermuang, duduk lagi di kokpo tu. Duduk lagi. Banyak juga duduk situ duduk 3 juta orang lebih lagi duduk situ dia panggil duduk di West Bank tu 3 juta orang lebih. Orang Arab Islam, orang Islam. 3 juta lebih. Jadi demoning lah hak duk kena punggah rumah semua ni. Tiap-tiap hari kan demoning. Rumah demo-demo duduk lagi tapi mari duduk peracur, mari duduk gapo. Nah, tiap-tiap hari tu saya duk oyak sama-sama dah tapi nak ulas semua, nak report kita gambar. Dia tu tak gambar, tak gambar kata lagu mana. Jadi dua. Orang Islam di Plastering tu duduk dua. Satunya duduk di Rozah, kampung kecil situ. Sama besar dengan apa Sungai Padi. Lepas tu duduk stokor situ. Lepas tu, selaginya duduk merata-rata di West Bank. Lepas duduk di sepadan dengan Jordan, dengan Ordon. Jadi situlah terletaknya Al-Masjidil Aqsa. Bukan di Rozah, bukan di Sungai Padi tu dah. Tu duduk di West Bank. West Bank itulah dia... apa dia duduk di Al-Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa dia duduk tengah Plastering. Dia duduk tengah Plastering. Misalnya kata kalau ambil taning siapa golok ke, sekali duduk kat satu lubang gitu. Tu situ Masjid Al-Aqsa, duduk situ. Tu dia. Lepas tu orang kawasan tu orang Islam belaka tu 3 juta orang duduk. Duduk situ. Tu duduk sepadan dengan Jordan, dengan Ordon. Tapi duduk pun dalam masa 75 tahun pun hak situlah hak kena zoling sekali situ kerana dia anggap kata rakyat duk situ tu rakyat Yahudi, orang Yahudi. Pakai bab pencacung Yahudi. Tapi bab pencacung Yahudi pun bab cahaya lain. Bab cahaya hijau. Bab cahaya hijau. Orang dia wibak cahaya biru. Dia wibak cahaya biru. Beza teruk. Oh, ni orang hak duduk situ kok kena undai-undai teruk rumah kita dah beratus-ratus tahun mari dah. Tapi nak baiki misalnya atap tirih ke apa semua. Oh, kena buat kamrong nak baiki atap rumah ni 3 tahun baru boleh anu ya. Kalau gi baiki dengan tak ada kamrong kena prak kena masuk gub. Tu lagu tu. Patu bo boleh anu ya pula dah kena bayar asik. Rumah buruk punah ni. Kita nak baiki rumah kita, kena bayar asir. Ada mana berlaku dalam dunia? Pas kena bayar asir pun bayar asir mahal. Kadang-kadang ni sama mahal dengan buat rumah pula. Bayar asir, nak baiki rumah. Allah Rabbi. Gitu lalu, terkena demo ni kepada rakyat mana? Rakyat orang Arab Islam yang duduk di Dufah Warbiah, duduk di West Bank tu. Bukan duduk di Wazah. Jadi duduk kena hina, duduk kena terkena, duduk kena zoling. Nak pergi sejik-sejik rumah dia ni 10 kilo je dengan Masjid Al-Aqsa. Tak boleh pergi. Tak boleh masuk. Tak boleh masuk. Kena sekat. Hak duduk di Sungai Padi. Nu nak mari di Terubai. Hak tu sama telah. Terubai pergi 75 tahun dulu. Tak boleh mari sampai bila. Tak boleh. Kena duduk situ. Kena sekat. Dia duduk dalam legok. Apa arti gok? Lagu tu lah Razak. Lagu mana gok? Lagu tu. Pagar. Gok ni... Gok jala apa semua apa dia pagar dia berapa mek 20 mek tak sampai 20 mek pun pagar tak sampai 20 mek ni 30 mek tinggi tu atas pagar tu kawat elektrik elektronik pula panjang lagi 40 kilo sebab tu dia panggil Rozah tu adalah penjara paling besar sekali di atas dunia dia kena duduk penjara berapa lama dia buat tu dekat dengan 20 tahun dah. Tapi tiba-tiba orang Rozah yang duduk dalam gok tu tiba-tiba menjadi sebuah sekolah yang besar yang sedang duk mengajar orang seluruh dunia lain. Apa? Duk mengajar. Jadi mahawidyalaya, jadi sekolah duk mengajar. Gapo boleh mengajar ni? Banyak. Banyaklah tapi ambil masa hari ini. Yang pertamanya dia duk mengajar gapo? Mengajar kata al-jihadu madin ila yaumil qiyamah. Jihad itu akan berterusan sampai ke hari kiamat. Hak ni siapa-siapa tak boleh nak apa hak ni.
tu al-jihad di situ maknanya berlawan dengan senjata lah. Nah, berlawan dia mau duk mari serai rumah kita, tanah air kita ke apa semua ni. Nah, mari duk rapah depan mata lah ni. Duk rapah tak reti-reti lagi. 75 tahun duk rapah. Bukan biasa. Negeri lain mai duduk apa, mai duduk likung tu dalam kadang-kadang sebulan dua bulan gitu. Allah. Allah pas duk bawa jajah lah ni. Nah, misalnya. Ha tu. Hak tu hak orang jajah masa dulu tak itu kan. Tapi hak di Palestin ni duduk rapah tak berhenti-henti 75 tahun tak berhenti 75 tahun. Merupakan satu penjajahan, merupakan satu rampasan perompakan yang mengguna masa paling lama sekali atas dunia lah ni. Kita kena faham situ. Hak balik duduk ropok ni, balik duduk curi, duduk senyap ni. Tak reti-reti, 75 tahun. Duk nak lagi, tak puas lagi lah ni. Buah boleh, boleh. Boleh ambil. Hak kawai hak belawai pun, belawai. Boleh ambil kelik. Boleh ambil kelik pula. Ni sepanjang Razah, dia main duduk serai ni. Dia main duduk bong. Nah, 50 hari ni. 50 hari lebih. Hacol pun. Lepas dia duduk rakyat kata, dia boleh menguasai Razah lah lah ni. Boleh menguasai Razah, terutama Razah di sebelah utara. Dia panggil Razah partner. Partner ni hak setara dengan Israel dia nak masuk dalam. Hak partai ni hak setara dengan Mesir. Dia kata dia boleh menguasai Habirah, Razah utara. Tiba-tiba berpemilih tawain ni perai baru ni. Kita pakat tahu dah 4-5 hari baru ni hak berhenti perai tu. Lepas tu balik Hamas. Dia pergi tawain ni perai. Hak dia pergi duduk ambil pada masa dia pergi Syria 7 Oktober dulu. Ambil tubik daripada Razah tu, tubik daripada lubang-lubang Razah tu, Razah Shimal, Razah apa yang Razah utara tu. Jadi maknanya dia tak boleh nak menguasai gapon, dia belawak ya, dia bohong dia kata dia menguasai. Sebenarnya dia tak ada menguasai sekali. Dalilnya Hamas masih ada bawah tanah. Hamas boleh bawa tubik apa dia tawanan perang dengan selamat. Pak tu pakat tengok habis setiap dunia. Hak tu tu dia panggil tamparan hebat orang Hamas tu dia panggil son botrian, dia panggil tu tamparan hebat kepada negeri-negeri Israel, kepada Yahudi, terutama pada Amerika dan sebagainya. Dia kata dia boleh menguasai, tiba-tiba Hamas tu baik pada tanah giwi sore. Nak kata apa? Kawai duduk sini, kawai ada lagi. Pas bukan biasa. Tengah hari pula dah tu celong pula dah Hamas tu mai duduk penuh-penuh. Beribu-ribu pula dengan rakyat dia mari duduk takbir di bumi Razah balik utara, yang mana Israel mai duduk dakwa kata dia boleh menguasai, padahal bukan. Tu dia panggil Allah. Ni jihad, ni jihad. Hak ni jihad. Nah, apa dia jihad hak sungguh lah. Nah, di bumi Palestin tu sebab tu pokok kita minta maaf lah hak duduk rakyat kata, demo tu khabar-khabar Palestin kau berani. Nah, ada budak-budak lah. Nah, mai duduk ayat tu. Bahar Palestin kau berani kacak hak Palestin. Hatta ni senyak dik. Allah pada pemuda ni. Tok rok tu dia memikir lagu tu tu. Duk marah bakpo orang hak duduk nak berasa semangat nak sokong pada orang Palestin. Kan orang sokong Palestin ni bukan orang tani saja dak dah ingat molek. Bukan orang tani. Orang Indonesia, orang Malaysia, orang Eropah, orang Perancis, orang Amerika, orang London, nah, negeri Arab, Afrika, semua. Semua dari seluruh dunia pakat nak sokong Palestin. Simpati dan orang panggil taruh harapan, kesian kepada orang Palestin ni seluruh dunia. Padahal mau nak dipaksa hati orang nak tak sewi perhati pada orang Palestin lagu mana. Dia mau bukan Tuhan, yang molek. Alih. Tu dia jadi tak sah dekat dekilah dengan orang-orang tani tak sah. Nah, hatu minta. Saya minta dalam pengajian ni, dalam majlis ni. Sebab tu tengok teruk doa nampak. Nah. Tu dia jadi dekat deki dengan orang Palestin. Ya Allah, ya Allah. Doa lah kita doa. Karena musim dia. Musim lah ni musim dia, ni musim dia. Musim dia, lepas tu kita nak pergi kerak maktai apa pun. Musim dia kena kacak dia. Nampak? Habis sute duk kacak hadiah. Kita nak naik betah, bukan dia. Duk saya betah, tak kena. Kacak hadiah. Betah ada tak? Ada. Tak ada apa. Tak usah duduk marah juga betah tu. Dokong maktai lah lagi, main musim dia. Tapi hak ni musim dia, mana? Lepas mari bukan sekali, bukan semua. Sekali-sekala. Mari, bukan anak tahu ni. Lama-lama sekali, kacak.
kecek tiap hari, kecek setiap tempat, kecek setiap jam pun kita belum tunai tanggungjawab yang sebenar kepada orang plastik. Kalau kita kecek semua, saya duduk ayat semua dah. Kalau we 100 kok sehari, 1000 kok sehari pun, sepanjang sampai bulan puasa ni pun, kita belum tunai tanggungjawab yang sebenarnya kepada orang plastik. Ha? Apabila kita nak kecek 50 hari baru kecek anak hari, tak apalah, lepas demo lah. Tapi maknanya dalam tempat kita pun, bukan kita cuai, bukan kita abai, bukan kita pejam mata, hak duk berlaku depan rumah ni. Dok. Buat sekadar kita mampu. Kita duduk buat alhamdulillah, jasa-jasa banyak dah duduk buat depan rumah ni. Tarbiahnya, mengajarnya, buka universitinya, macam-macam dah duduk buat. Celak tengok hati. Gapo kita duduk buat? Buat dah. Tapi tak perlu duduk kusnalah benda-benda lagu tu. Nampak dah. Nah, orang-orang Malaysia gapo semua seluruh dunia mari duduk tengok kita dah lah ni. Mari duduk tengok kita, mari duduk ziarah kita. Setengah-setengah orang hak cidik gapo semua seluruh dunia ni, dia mari negeri Siam, negeri Thai, dia kata tak sah. Mari dari Thai kecuali kena mari datang mari tengok jamiah. Orang hak cidik sekali. Orang kita hak cidik-cidik tak ada pergi mana, tak ada pergi. Tapi orang hak cidik sungguh dia pesan kepada saya dia. Pesan. Ada seorang tua dah. Lama dah. Dalam kat 10 tahun. Tak 10 tahun. Orang tua di ada Emirat tak silap ni dia. Dia mari perubat di Bakok tu, orang tua dah. Nama pun Ahmad Khoya juga dia. Sebenarnya Ustaz Dr. Ahmad Khoya. Orang Emirat, Dubai gitu dah. Dia mari perubat, dia umur 70 lebih, mari perubat di Bakok, perubat penyakit dia. Dia duduk dalam sebulan kerana perubat. Sembuh lah, sembuh, siar. Apabila siar dia nak klik, bukan dia mari Bakok nak perubat. Dia telefon pada sang dia di Dubai. Dia kata aku nak klik lah. Aku siar dah alhamdulillah. Saing dia sana, Pak Mung Siadah ni mungi ke tak lagi di Januk, pergi di Thailand, pergi di Selatan. Mungi tak pergi di Tani. Tak pergi lagi. Tak pergi lagi. Tak, mung tak sah tu mari. Mari di Thailand, mung tak pergi masuk di Tani. Tak sah. Supaya mungi Mekah tak pergi Madinah dah. Oh, situ pun dia pun tahu. Kalau gitu, aku nak pergi jumpa siapa? Saing dia di Dubai, ayat kata mung kita telefon dengan dia ni. Telefon dengan dia ni. Dan ubi nama Syekh, nama Abi, Dr. Ismail Lutfi. Mung telefon dengan dia ni. Tak kenal pun. Tak kenal pun, tak kenal. Lalu tu, Syekh tu, orang tua Hassan itu telefon kepada Syekh Dr. Ismail Lutfi, Abi, baru kenal. Kenal tak apalah. Tak apa nak diambil di airport Hak Jai. Orang mari masuk ke serung tu. Masuk serung. Masuk serung, dia tengok, buat pergi jalan, Syekh buat pergi jalan, semua tengok. Masa tu kanak siksa asal. Kanak siksa asal duduk jadi tia. Kita duduk tak tia. Beno pergi buka, lepas tu naik tia seputung, dua putung, duduk tinggal situ, 4-5 tahun duduk situ. Habis ngok tak ada ngok ramai. Dia berhenti situ, dia tanya Syekh Ustaz Lutfi, dia kata, Dr. Lutfi, dia kata, tiap namun. Aku ya. Oya kata, aku sebenarnya gedo upah dengan tuai pemborong lah, mukawil, maknanya pura mau ni. Nah, mari. Nah, tapi dia ngok ramai tak ada. Dia mai buat ke, mai buh apa dia batu asah, lepas tu bangun tiap 4-5 putung, lepas tu aku duit tak ada, tak ada. Habis duit, dia tinggal lah. Dia orang bekeng. Dia orang bekeng, dia orang bekeng. Dia marah ke Syekh. Amu ni tak kena, kita upah yang mu tak ada duit. Kena ke? Tak kena. Apa? Apa mu boleh berani? Berani kita upah orang ni, ngap juta-juta, 20-30 juta pada masa tu bangunan tu. Sedangkan mu tak ada duit, mu tahu kata mu tak ada duit, tapi duduk berani nak upah. Mu zoling. Syekh, Arak tu kata kepada Abi. Zoling. Syekh suka-suka, kata aku pun tak tahu juga. Aku berani buat lagu tu, aku berani upah. Supa dengan aku ni pun lah ni aku duk tanya lagi. Bapa mu boleh mari sini? Syekh jawab itu. Bapa mu boleh mari hari ni? Aku tak kenal mu. Mu telefon ke aku. Aku pergi ambil mu di airport Hajar, lepas tu mu mari sini. Mu tengok. Tia, tokoh-tokoh 4-5 butin. Aku pun tak tahu. Bapa mu boleh tahu Tuhan ni? Allah hatta mu mari sini. Oh, gitu kan? Tu. Lagu, dia pun kejut lah dah tengok. Aku tu kan? Kalau gitu, aku lah dia, tuan ni. Jadi kikot tu. Suka juga dah. Akulah kalau gitu, aku jadi tuan. Mau mikir ambil lah. Alhamdulillah, panggil selalu dah purak mau itu, aibau tu panggil. Panggil selalu dah, panggil mari aibau mari.
Ibar muka dia turun modal berapa juta pula tu. Situ tu tak ada duit-duit ke apa. Panggil Ustaz Seng sendiri pun panggil ke apa, kita mesyuarat sekaligus. Kita buh dalam 30 juta bangunan itu, tak silap 30 juta. Nah, ibar top 30 juta. Jadi tak ada duit berarti 4 5 tahun. Jadi Syekh ni, Syekh Ahmad Khayyam. Gitulah dia cuek, dia saya dah terjemah. Dia tadi ni 30 juta tu masa dulu. Lah ni aku nak minta 28 juta, gitu dah 28 juta, 27 juta, gitulah lebih kurang. Aku nak wis lalu, nak wikah lalu. 27 juta. Munak dak? Kalau 30 juta tu, hak tu tak tahu duit mana. Hak ni aku nak tawar sikit kamu tapi syarat aku nak wis lalu kan. 27 juta. Eba pun duduk rasa, duduk rasa tak harap-harap, tak harap ni. Saya pun rasa cuek. Kutip pun dia. Ayat kata Eba, mengrapti, mengsen, mungkin kata cair. Mungkin kata dia dulu. Lepas tu tak apa, 3 juta aku nak cair semula. Alah gitu. Hati kata. Jadi dia sanggup 27 juta lebih kurang hak tu. Lepas tu lebih lagi dia nak lagi 1 juta, kita cari. Tak ada apa lah, 1 juta. Mula cari dah lah. Hak kita nak 20. Jadi, hatu tu nak ayat kata, apa, kisah hari ni kita boleh. Jadi, kita pun alhamdulillah tu hawi banyak dalam masalah depan rumah ni banyak terduduk sokong masalah jihad yang sesuai dengan sinilah jihad taklimi ni, jihad tarbawi, jihad nak ngajar, nak ngaji, nak bangkit, nak bangun, nak bina remaja-remaja lah ni 10,000 lebih dah duduk jadi graduan, duduk jadi bandit lah ni 2,000-3,000 duduk ngaji bukan jihad ke tu, jihad dah boleh buat dah. Orang lain mari tu, orang luar mari tu, tergamuk mari duk tunjuk kata ni adalah jamiah kami daripada usaha orang-orang kampung, ustaz orang-orang apa semua mari duk buat. Tergamuk mari duk tunjuk. Tu kita tak ada waktu tunjuk walaupun kita tak ada gapo, kita nak waktu tunjuk kubur-kubur pada masa 500 tahun dulu tak ada apa, hatu tak ada duduk murih-murih gapo. Dah bangunnya dulu-dulu masjid Khisik, masjid Teluk Mano. Comelah. Untuk nak ayat kata kita ada tamadun, ada rakyat ham. Nah, 500 ni atau tahun dah kita duk bina masjid tu. Tapi jangan berhenti sekadar tu. Jangan berhenti sekadar kata kita ni berbangga untuk nak royak pada orang luar dengan apa yang menjadi jasa tok nenek moyang kita dulu. Jangan berbangga. Tu nak ingat molek apa kita? Laisal fata man qala kana abi. Orang pemuda, orang remaja sungguhnya orang tak kata adalah pokku, adalah nenekku, adalah tokku, tokku buat gini, tok aku buat gini, si dia aku buat gini. Tak cukup sekadar tu. Kenapa? Walakin al-fata man qala ha anada. Pemuda yang sebenarnya orang berani tepuk dada kata ni aku. Bukan bangga nah, bukan takabur, tapi nak orang kata ini adalah pengan hak aku, bukan pengan hak tok aku. Kita nak pengan hak tok aku pun tak apa. Banggalah tapi jangan berhenti sekadar tu nah, jangan berhenti sekadar tu nak pesan. Jangan berhenti. Jadi tak ada apa. Kita berbangga dengan ketamadunan orang-orang tua dulu, hak tu satu. Tapi jangan cukup sekadar tu, patu kita tak ada buat gapo lah ni. Bakpo kita duduk bangga dengan masa-masa yang silam, sebab masa sekarang kita tak nak tunjuk gapo. Ha tu pasal. Nah, hak ni pasal nah. Kalau kita berasa kata kita ni ada benda-benda baru, kita panggil orang mari tengok hak kita, pun dengan hak kita lah ni lah molek. Pun dengan ni kerau. Hak tu lah comelnya. Nah, nak pesan situ lah. Dia takutnya ada. Pak-pak kita main duduk peling. Duduk peling. Main duduk orang kata, gagal kalau hak plastik. Allah, saya dengar tu pasal nak teriak. Tengok ada juga orang-orang duduk main duduk mikir lagu tu. Nah, minta maaf. Nah, kata main duduk mikir. Jadi al jihad madan ila yaumil qiyamah. Dalam hadis wayak panjang. Wa inna afdhal jihadikum ar-ribat. Atau yang panok ya. Seafdal-afdal jihad kamu ialah ribat. Ribat ni maknanya kita tunggu jaga wing di bumi musuh tu ribat. Berani jaga malam, jaga tengah hari di bumi musuh ataupun di bumi musuh menguasai. Duk situ, tak berganjak, tak keluar. Itu adalah jihad yang paling afdal sekali. Allah, Allah. Wa inna afdala jihadikum asqalan. Dan sebaik-baik ribat, hok mu nak jaga musuh tepat hok molek sekali asqalan. Di nama satu tempat di asqalan. Cuba cari, sutai dunia ni mana asqalan? Tanya. Aceh, Indonesia, Malaysia. Tak ada. Asqalan ni nama tempat di Gaza tu dah. Di Palestin. Dok atas sikit pada Gaza tu Asqalan.
lebih kurang 10 15 kilo duduk dengan Razah. Tapi kalau orang umum dulu tu dia sekolah ni dia bangun ni apa dia bandar lama lebih pada Razah lagi. Razah kampung kecil ya. Paramiter dengan apa dengan Budi. Fatullah ya kan? Orang jauh panggil Budi, orang dekat orang jauh panggil Budi tak kenal mana Paramiter tapi lu ni kenal lah Paramiter ni. Tapi dulu orang tak kenal Paramiter. Orang kenal Budi, muka dia besar Budi. Ah tu sekolah pun lagu tu. Kata-katanya ada setengah kitabnya Imam Syafi'i beranak di Asqalan ni bukan di Razah tapi masyhurnya di Razah lah. Dia sendiri dia mengaku kata aku beranak di Razah. Nah Razah dengan Asqalan pak tulah tapi Asqalan ni tempat yang paling strategi. Tempat merangta ti samkan tempat pelabuhan yang besar sekarang lo ni. Ni lo ni daripada dulu lagi zaman purba sampai hari ni adalah bangunnya pelabuhan. Dia nak buat jalan situ sampai nak kacau di Razah tu dia nak buat jalan merangta dia nak pergi pada Eropah. Ambil pada Rusia, mari pada Cina, nak gila melalui kot tu, lepas tu nak pergi kot Eropah. Dia kacau duk nak apa dia mamuh Razah tu, kerana dia duduk di antaranya, orang panggil jalan pelabuhan perniagaan dia. Tapi boleh ke dalam masa 75 tahun? Tak boleh. Tu dia jadi budak, kena apa dia, rapah, kena belenggu, kena duduk dalam legok, perak-ok, apa semua lagi. Tiba-tiba nak rebut daripada panggil dia mana ni tak leh sampai hari. Ni pula hari dah ni pun ni masuk pula perai pula tak duduk kacau lagi. Ani kita kena ambil pengajaran besar ni. Nah, kerana mereka berjihad. Nah, berjihad pengajaran. Mati masa dia kena turun modal. Ada gapo? Pas mati tu dia mau sesak ke? Ha ni pengajaran yang kedua. Kita nak tahu hati akidah iman gapo yang diasuh oleh Razah, oleh orang-orang Razah. Boleh dia ni lawe begitu lalu. Ambil gapo siapa dak ajar dia? Gapo dak ajar dia? Kena kaji. Kena wek pengajaran. Orang tani. Anak mati pak orang, tak ada apa, teriak stal pas dah tu senyum. Ya Allah, aku redha dengan takdirmu ya Allah. Redha. Nah. Allahu Rabbi. Dia panggil orang tua umur 50 60. Dengan malaik wahai Israel, kami tidak akan berpindah daripada Gaza. Orang umur 60 70. Ni dengar dalam YouTube ni apa TikTok apa semua ada belakang ni tubik suara semua. Nah. Sehingga darah titik yang terakhir. Kalau mu boleh ambil titik terakhir pada kami, antum mu boleh menguasai. Tapi kalau darah ada, kami ada sekali-kali kamu tidak nak boleh rebut Gaza nah daripada tangan kami. Umur 60 70. Tu hak jatuh. Budak pula serupa kat umur 8 tahun, 7 tahun. Duduk sebut situ. Duduk besar di atas rumah-rumah hak utuh habis lah. Gi tengok rumah hancur lebur. Nah, hancur lebur tapi duk panggil kat Israel situ, "Hei Israel. Nah, bunuhlah kami, bunuh mai kalau mu ada kuasa. Mu mai bunuh. Mu mai hancur rumah kami. Mu mai leburkan masjid-masjid sekolah-sekolah kami." Tetapi satu perkara yang kamu tak boleh nak peracuk ialah akidah dan iman kamu. Imi aku, kamu tak boleh nak peracuk. Jadi budak umur 8 tahun. Pas 10 tahun lagi, 18. Netanyahu duduk dalam tanah dah satu sekali. Jadi penama dah. Lah ni penak gidah. Jadi nak ayat kata demo ni membesar sokmo. Umur 8 tahun sebab tu Netanyahu dan pemimpin-pemimpin Israel Yahud semua tu dia anggap orang Palestin, tiap-tiap orang yang duduk di bumi Palestin semua tu adalah musuh, adalah teroris, adalah pengganas. Kerana kalau kita tak bunuh dia, maka suatu hari dia akan bunuh kita. Waktu dia duduk ajar kepada orang Yahudi, tiap-tiap orang. Kanak-kanak duduk ngaji Raudhah, duduk ngaji Anuban, nak ngaji Bratong, dia duduk ajar lagu tu. Ada bukti belakang tu. Tapi kita tak ada gambar. Duduk ajar dalam sekolah-sekolah. Hei orang Israel, hei kanak-kanak Israel, bunuhlah apa dia orang-orang Palestin. Sekiranya kamu tak bunuh, maka kamu akan dibunuh. Jadi dia tengok budak umur 2 bulan, 3 bulan dia teroris. Sebab tu dia tergamuk, main hidup berdeh, hidup bang dengan tidak ada peri kemanusiaan. Dia tergamuk bunuh. Buku tu dah. Dia tengok budak umur 2 bulan, 3 bulan jadi musuh pula. Ini adalah satu akidah yang lama dah duduk, yang duduk tanah dalam akidah Talmud dia. Nah, Talmud hak menyelewai. Dia duduk tanah situ. Nah, dalam buku-buku Allah. Nah, buku banyak bacaan kalau baca tu. Saya ada terjemah buku Dr. Qardawi. Nah, apa dia? Santipap lek songkram rawang Al-Quran lek kampi Torah. Nah, di
di maktabah tak ada dengan bahasa Thai. Nah, itu dia. Dia wakban lagi. Di antara peperangan dan perdamaian di dalam Al-Quran dan yang sebut dalam Taurat, dalam kitab Talmud, dia lagu mana? Apa-apa Yahudi. Oh, baca hak tu. Dia tane sungguh. Tane sifat kebencian, kebengisan, kezaliman, kedurjanaan dan kebitanangan, kebinatangan. Hak orang-orang apa dia Yahudi Zionis ni. Untuk nak tane kebencian kepada orang-orang Islam. Dan bukan orang Islam saja, orang yang bukan Yahudi. Orang bukan Yahudi lama-lama dah, kalau kita duduk ngaji. Bagi dia, dia kata, anjing dan babi. Itu kan? Hanya babi. Gok-gok rumah-rumah dia tu supaya ngagok lebih mudah. Sebab tu dia boleh peracur. Hospital, sute hospital. Dia tahu, kata orang yang duduk sakit. Orang duduk dalam ICU, orang duduk nyawa dalam dengan oksigen, macam-macam orang sakit. Orang perut besar, orang mengandung, orang anak nanti beranak, apa semua macam-macam, beribu-ibu. Tapi dia kena guna hati hok mana boleh nak bang hospital secara tu. Bukan satu, bukan dua hospital, puluh-puluh hospital dia pergi bang. Dia pun tahu bukan hamah. Lepas pada tu dia pergi tengok, ada ke hamah? Tak ada sorai pun. Tak ada, tapi dia boleh bang, dia boleh berlawak setiap dunia ni. Nah, bila dia pergi bang, cari hamah tak temu, dia ambil kasu-kasu. Buat laktan. Nah, mai banyak tahu ni hamah dah ni hamah dah. Hamah dah mana? Tak ada. Tapi dia duduk membohongi dunia sute dunia ni lagu tu lah. Ha tu ikhwan yang saya hormati sekalian, kita boleh tahu bahawa jihad berterusan sampai hari kiamat. Kita boleh tahu kezaliman orang-orang Yahudi liyasu'u wujuhakum dalam surah Isra. Untuk nak memburukkan muka-muka mereka. Sute dunia lah ni pakat tahu kejahatan. Bukan orang Islam saja dah. Orang menyanyi lagu, orang darah, nak kutbon, nak kilang apa semua. Pakak hidup bersih habis pada orang-orang Yahudi. Bahkan rakyat dia sendiri. Rakyat dia sendiri duduk peratuang tak kerti-kerti. Gapa jadi? Ha, itu dia dah. Ha, itu dia tak boleh jadi. Tak boleh jadi Yahudi kecuali kena mengarut. Nah, sepanjang saya duduk ayat dia. Kena mengarut. Sebab Quran kata dia mengarut. Semua yang ada dalam Quran itu, hak lah ni dah Yahudi duduk buat lah ni, ada dalam Quran itu. Sebab tu kita kena belajar Quran, mengaji Quran. Supaya nak kena Yahudi, nak kena Yahudi. Ghairil maghdubi alaihim, nak kena semua. Ha tu. Ha dah. Ha tu yang kedua. Yang ketiga untuk kita nak tengok kecantikan Islam. Allah, Islam ni perangai molek sungguh. Buat dia turun modal tak tahu banyak mana ni turun modal sekali ning, turun modal dia bang World Trade Center pada tahun tu. Ha? 10 tahun dulu lebih lah. Ha tu dia. Dia bang patut mai duduk pada Osama bin Laden apa semua adalah lebih kurang. Oh, situ kau juga yang kata, oh, masa tu, saya tengok, masa tu lagu mana kalau kita pakai piyah di Senambin, di airport, lagu mana? Pakai, oh, corong belakang. Dia buat satu isu, orang pakai jubah ni tak boleh. Naik kapal terbang, bukan naik kapal terbang di Amerika, naik atas kapal terbang hot siya ni pun tak boleh dah, masa tu. Tak boleh pakai, ayah ikut pakai, tak boleh pakai macam tu, malah bos saya, tak pakai seluar, tak pakai piyah. Isu pada masa tu, tengok orang janggut ni, gagal habis. Nah, dia pergi buat. Siapa kau jadi orang setiap dunia pakat takut pada Islam, takut pada janggut, takut pada serbet, dia buat pada masa tu. Ah, gapa boleh buat? Allah. Lepas pada tu orang kena Quran, orang kena Islam, rakyat-rakyat dia lon hari-hari masuk Islam. Nah, hari-hari gereja kena jual, hari-hari masjid di Eropah, di Perancis, nah di London gapa semua ni, orang pakat beli buat sejik belaka dah dalam bandar. Tu nanti dia. Dia tak mampu nak buat. Ah, waktu dia turun modal dulu banyak lagi. Tiap-tiap hari dia duduk tadbir, duduk nak merancang untuk nak menjahannamkan ataupun nak mensyaitankan Islam. Tetapi wa ya'ballahu illa yutimma nurahu. Allah enggan kecuali Allah akan menyempurnakan nur dia, nur Allah. Wallahu mutimmu nurihi. Allah sempurna nur dia. Tuhan jaga. Dengan turun modal ni tak ada lah. Sepatutnya tak ada yang masuk Islam lah. Pada ni. Barak-barak ni pakat perik belakang dah orang Islam. Ni terutama lah ni orang Asia, orang bakok lah ni pakat takut belakang pada orang Islam. Sepatutnya lagu tu. Tapi dah tiap-tiap hari orang mengucap asyhadu an la ilaha illallah. Kecantikan Islam. Hak tawan ni perik dan kau jelah lagi Allah dan kau tubik. Tubik tiap-tiap hari kalau ni tawan ni perik 7 kali, 8 kali apa hak dia ada. Tiap-tiap kali tu orang tawan ni hak dia, hak puak-puak hamah duduk. Duduk tawan selama dekat-dekat dengan 2 bulan ni. Sepatutnya kena mari dengan teriak, mari duduk dakak dengan tentera hak UN lah, perik takut pada Hamas tu kiranya. Tapi duduk mari dengan senyum, bye bye, good bye, good luck, happy,
dengan bahasa, dengan gaya, dengan bahasa muka dia tu. Jelas 50 hari lebih dia duduk situ, dia duduk di bawah layanan yang baik, di bawah akhlak yang mulia yang diajarkan oleh Al-Islam. Quran dan hadis. Cerak je. Siapa ke? Apa dia tali tekak sorak pun tak ada. Ambil lagu mana? Buat klik pula gitu. Tali tekak tak ada situ. Subai-subai, cicing-cicing tak ada. Bahkan anjing. Anjing. Ambil sekali dengan anjing. Ada sorak. Pak kita tak tengok. Tengok. Anjing. Ambil lagu mana di Israel? Hari hatta seruah tawannya pun. Anjing dah gemuk situ. Maknanya 50 hari tu anjing boleh makan. Boleh minum tu. Nah, tidak itunya kuruh kering apa semua dah. Tidak itunya kekohnya nyalok pada puak-puak Ahmad ni kerana dia buat nyanyi ke dia. Dok. Tak ada sekali Israel. Mung kalah, mung Allah benar dalam jurusan ini. Mung kata mung benar, tetapi sebenarnya liyasu'u wujuhakum. Untuk dunia ni, pakak duduk cemar, duduk kena. Kata betapa jahat dan jeleknya perangai-perangai puakmu. Hak tu hak sebenar. Orang semua ni pakak duduk cincom Hamah belakang. Kecuali lagi siasa. Kalau duduk bawah kurung. Sia-sia, suat-suat khabar sia. Senyap berat dah ni. Tak ada waktu. Kena baisang mari pada mana, tak tahu. Tapi saya duduk perhati tengok. Adalah waktu baik berita. Teng lew. Lepas tu bawa-bawa kokun pun. Kokun Israel. Nyawa kokun Israel. Rakyat dia lah. Ingat malam ni. Rakyat dia. Rakyat Israel tu. Netanyahu minta nak mari jumpa dengan keluarga tawanan. Sekali dengan tawanan perih. Waris tawanan perih dan orang tawanan sendiri. Tak segi jumpa Netanyahu di tamniak pertahanan dia. Kerana dia tahu kata, hak aku selamat ni bukan hijamu, bukan usahamu. Mung nak biar aku mati. Hak sebenarnya. Tapi dengan usaha dan orang panggil akhlak yang mulia daripada Hamas. Aku nak terima kasih pada Hamas. Rakyat dia. Dia tak pergi jumpa dengan Netanyahu. Tapi, kau negeri siya ni, tak celak situ, tak nampak. Kita ingat ke berapa lama hak budak timur pa hak sesak dalam Chiang Rai tu. Dalam gua Chiang Rai tu gitu. Buat tubik mari tu sekolah lebih duduk buat tubik berita Thairak Delino dengan TV panggil sampak dia mentu apa semua dah. Jadi wayar nak jadi wayar jadi lakon pen seku kau banyak. Sutet dunia pakak mari duduk buat liputan berita tu. Okay. Hak ni lepas pada per Duk medan per Rod cibit jar senam rob sepatutnya kena gegel lah. Nah, pemberita tu gapo hon kerasa ko gapo macam-macam kena mai sampah lah. Senyap berat lah. Tak ada kecek gapo. Ini nak ayat kita satu petanda kata pemberita sia ni duduk di bawah jajahan siapa. Tak boleh tahu. Nah, tu. Top dekor sekali. Hop dekor sungguh di wazah ni. Nah, tu dia Amin. Nah, yang ketiga yang keempat mengajar kelemahan orang Yahudi kita boleh tahu. Gagah dia pun dah hak sungguhnya tipu belakang. Nah, iman akidah yang benar terutama daripada Ghazah ini sendiri dia duduk terbiah orang dia dengan Quran ni besar sekali ni. Allah, saya kecek banyak kali dah. Dalam Qasam ni, Qasam dia ada satu kongpan, dia ada kongpan satu dia nama Katibatul Hufaz, kongpan orang yang apa Quran. Buat apa Quran? Dan satu kongpan. Allah, kita nak cari pondok semua. Nah, nak cari satu jamiah orang hafal Quran pun payah. Dia dalam askar, dalam tahan, dia boleh ngapa Quran. Dalam waktu dia duduk perek, duduk kena tekat 20-70 tahun maidah ni, dia boleh mengajar anak dia. Dia boleh didik generasi dia. Dia boleh mengeluarkan ulama-ulama dia. Pemuda-pemudi, orang-orang tua, penuh masjid apa semua nak. Hak ni, dia boleh ajar Ghazah. Kita ni duduk sini, tak boleh nak apa nak pergi ngaji Quran apa semua tak boleh nak main ngaji di agama tak boleh duk belawai dengan hukum Tuhan banyak pula dah lawan katanya tewas pula ni boh apa semua kata tewas perkuat nangam pula dah siapa nang sal kita ni ya Fatimah Khadijah ni ya nampaknya nama tu gapo gitu lalu pemuda-pemudi apa dia apa kita cuba banding dengan di Ghazah tu orang Ghazah tak sebuah ni tak sebuah kelubung dia ni. Kita tak ada tengok orang-orang tua mari duduk dakak anak pada masa baru-baru bang sepatutnya tak khabar apa lah. Nah, kakan kerubung pun terlepas kerucuk habis kerana duduk bosan gagal rumah baru-baru dia tak ada dalam klik tak ada sore pun yang kita melihat orang panggil orang-orang Ghazah tu cabut hijab dia tak ada.
Orang-orang dia kata, aku tak takut mati. Kami tak takut mati. Hak kami takutnya ialah kami mati dalam keadaan tak ada air semaya. Hak tu saja takut. Nak orang yang kecil lagu tu. Dia ada air semaya semua. Allah, kalau kita nak main sejik tak ada air semaya lagi. Ambil sejik, ambil air semaya rumah. Ambil air semaya sejik. Pas nak pergi motong, nak jalan buka, kau jauh. Bayar. Itu dia tabiah oleh dia tu lagu tu. Dah. Lagu tu. Nah, lepas tu yang akhirnya ialah kewajipan kita. Kewajipan kita, mana lah. Jadi apa kita boleh terasa, kata kita ni berasa sedih, berasa kriak, duk kecek dengan rosak. Ha, tak apa, ada banyak duk main tanya ustaz. Apa kita ni berasa kriak ni, duk kecek dengan rosak. Ha, kata, kalau berasa kriak tu cek, kata demo tu pun ketik lagi tu. Ada nadi lagi, ada nadi lagi. Jadi kita jadi jasad yang satu lagi tu. Kalau kita berasa nak marah, berasa nak titik air mata, berasa kesia kepada orang plastik, berasa nak tolong. Ha, tu maknanya, ada lagi lah iman kita tu. Kalau duk berasa tak tahu seru berapa, tak tahu kata berapa. Ha, tu kena cek tu. Takutnya jadi amah pak kau, jadi gapo semua dah. Serba star kau. Ha, tu jangan. Nah, ha, tu. Lepas tu, hak besarnya ialah wa'anfiku. Wa'anfiku fi sabilillah. Ayat ni molek, kena belajar banyak pula kau. Saya heran, kita tanya, wa'anfiku fi sabilillah. Nafkahkanlah pada jalan Allah. Tu yang tak ada ayat kata nafkah gapo. Ayat lain ayat, wa'anfiku mimma razaknakum. Wa'anfiku mimma. Wa mimma razaknahum yunfikun. Ayat, benda yang nak nafkah. Mana ayat maf'ulun bih, tapi ayat ni dalam surah Baqarah, wa anfiqu fi sabilillah, munafqahlah pada jalan Allah. Nafkah apa? Nak ayat kata umum ni. Siapa ada duit, wi duit. Siapa ada akhlak molek, nafkah akhlak molek wi pada anak. Siapa ada masa, wi masa kepada razah, pada perjuangan. Nah, siapa ada pengalaman, siapa ada kepakaran, pandai budak-budak hok pandai main TikTok, main wak gapo semua selfie ke ataupun main gapo dia panggil gapo? Lock enggak apa-apa ni. Apa dia panggil? Lari. YouTuber ni. Siapa-siapa pandai main YouTuber tak tahu apa semua, buatlah untuk nak membangkit apa ni kesedaran kepada umat Islam terutama pada razah. Waktu tu. Orang pandai terjemah, orang panggil tak tahu video, orang apa saja buat. Pak kita ada duit sekok sama juga insya-Allah. Kita boleh wilah wisah. Nah, banyak lagi yang kita wish, saya ada ayat dah. Kalau kita wish 1 juta, 2 juta pun, oh, sikit ya, setitik ya tu, setitik ya. Bagi kesengsaraan, kesusahan yang betul banyak lagi. Alhamdulillah. 2 kali dah, saya duduk hantar duit, 2 kali dah daripada tempat, setelah mana berlaku, kita hantar lebih kurang 1 juta ni dah, 1 juta ni rata. Kita hantar dah 2 kali, sebanyak 1 juta ni rata. Patutlah ni ada lagi 1 juta dalam bank, 1 juta lebih bank, 1 juta 100 ribu. Jadi maknanya kita boleh dekat-dekat dengan 2,700,000. InsyaAllah seminggu lagi, 2 minggu lagi kita nak hantar melalui own pula. Pergi pada 1 juta lebih. Ya. Satu, kata, nak buat lagu mana? Target kita 5 juta insyaAllah. Saya letak tu 5 juta. Masa boleh? Kerana kita boleh dah 2,3 juta tu je. Nak lagi 2,3 juta. Boleh. Sampai bila sampai boleh poso? Boleh. Nak winan nak tiap-tiap hari pun tak apa. Nah, dia ada dah ni. Ini wak-wak siling. Saya buat ciling lah ni 10 ribu. 10 ribu ciling. Nak achieve tujuannya tiap-tiap buah rumah paling kuasa. Tidak itu 2-3 tak apa. Mungkin cucu kita 10 kan. Wih, sorry. Tewas sama dia. Pak kita bubuh. Pak merah kau biru kau bubuh. Curi-curi bubuh. Belahlah anak cucu kita jadi tiskut 2 kuk. Ya. Kita jangan jadi sepengah cucu kita. Nak bubuh. Ha, merah kau biru kelabu kau ikut lah. Boleh itu. Boleh buah kan? Boleh. Lipat-lipat malak boleh bubuh. Ha. Jadi bila ni hak ni target boleh poso. Boleh poso kita cari tiket hak molek sikit. Ha. Tak kena wayu serah sini tak apa. Apa dia ada milik banci siap ada. Ha, wak gi di tanah kan kata ha, dia mobil ambil lah buku. Ha, mak wayu ustaz Razi jadi payah nak bila pula. Nah, payah nak bila wi tiap-tiap. Jadi 10,000. 10,000 ni kena habis berbandingkan 200,000 lebih buah rumah hak acur dah. Kita nak 10,000 tak boleh. Allah malu besar. Apa lagu mana? Sepatutnya kena 100,000. Tak apa kalau lebih, kalau tak cukup 10,000 tak apa lagi, tak ada apa. Nah, tu 1 krop kuan 1 krepuk pe gonza. Siapa boleh puasa? Lepas tu hari ni boleh apa tak ada gapo ni hak untuk nak ajar anak kita. Tak padan nak tolong 1 krepuk ni. Oh, tak tahu lagu mana. Tapi tak apa dah. Insya-Allah kita buat boleh bermodal dengan Allah Subhanahu taala kata aku ada 1 krepuk sebuah rumah. Nah, 10,000. Tak ada insya-Allah kita sang semula. Siapa boleh puasa? Nah, sebuah rumah 5 4 kita cuma ada harga lah. Ustaz kata 25 kuk waksa ni.
nak jadi ada harga. Tidak itu dia mengambil tak atas. Kalau tak atas kita boleh ada harga kan. Gitu. Ha tu dia ada insya-Allah. Cuma nak ubi ingat sekarang. Dia panggil rumah kita ni ada dak waju. Ha, kalau ada waju tak usah. Payah. Buah berat ambil raik tak tahu kata gapo. Ha tu dia tengok molek. Nah, insya-Allah nah apa dia faktor kita patu kalau hari ni ambil contoh kan kalau 10 itu minggu depan Ustaz Yazid dia ambil rumah banyak sikit main tak sini insya-Allah dah. Itu saja pada pagi ini. Semoga Allah SWT memberkati kita semua dan Allah SWT bantu kedudukan umat Islam. Ya Allah, Allahumma ansur ikhwan al-mustadhafin al-mazlumin fi Gaza wa fi Filastin wa fi kulli makan. Allahumma harril masjid al-Aqsa min ayadi al-zalamah al-yahud wa man awanahum. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma alayka bil-yahud. Allahumma ahlikhum. Allahumma ahlikhum kama ahlakta Adar wa Thamuda wal-ladhina ashraku. Allahumma shattid shamlahum wa farrik jama'ahum wa zalzil aqdamahum wa arina fihim ajaib qudratik. Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Dzal Jalal wal Ikram. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.